Assalamualaikum. Terima kasih ya kerana sudi singgah di channel Walk with Kak Noor. Jangan lupa ya, subscribe, like dan tekan butang loceng. Okey, hari ni kita nak buat pau bunga telang. Jadi ni ada banyak kutung bunga telang. Saya rendam dengan 1 cawan setengah air panas. Okey. 1 cawan air suam, gula satu ya, satu lebih sikit dah ke, susu berapa tadi? 2 sana ada air susu, susu 2 ya. Okey, air ni air suam lah, jangan panas sangat, tak gigis mati suam. Okey. Mana saya tadi? Okey. Yeast. Tak kira lah brand apa pun, satu paket ni 11 gram kan. Tak kira brand. Okey. Lah kita tutup dia dulu sampai dia naik. Okey. Itu yeast dah naik. Yeast dah naik. Tepung ya, tepung gandum 1 paket yang 1 kilo. Soda, bukan baking powder, satu sudu besar lah ya. Okay. Soda, bukan soda, baking powder tadi tu kan. Okey, kita goy dengan tepung tadi, kita pun ayak. Telur sebiji, garam, 1 sudu kecil, minyak, 1/2 cawan. Okey. Kita go dulu bunga telang kita punya jus. Tu dia. Okey, kita tuang yeast kita tadi. Okey, kita boleh tuang terus ya, sebab air semua saya dah suka siap-siap. Sekarang kita adunkanlah adunan pau kita ini sehingga tak melekat di tangan. Okey, adun sampai jadi macam ni ya. Ha, tengok. Okey, sekarang kita bentukkan pau. Kita kukus. Ah, tu. Pau dah siap.